Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Mumtaz. Dan ini ada soto mie, guys. Soto mie Bogor dan mie gason. Mie gason ini harganya mulai dari 10.000. Nah, ini nomor ininya, guys. Kemudian soto mie Bogor ini mulai dari 15.000 pakai daging, dan kalau lengkap itu harganya sekitar 20.000, guys. Kita ke dalam ya, guys, sama ibunya. Kita lagi pesen, guys. Lagi pesen mie gacoan satu yang 10 ribuan dan soto. Ini ibu buka jam berapa, bu? Habis asar sampai jam berapa? Sampai jam 10. Coba lihat, bu, itu dalamnya apa aja. Itu ini untuk soto. Saya pisah. Untuk soto ya? Iya. Isinya apa aja itu, bu? Ini ada mie basah, mie kuning, ada bihun sama kroket. Oh, jadi kalau dagingnya kikilnya dikuah. Dipisah. Oh, iya, dikuah ya. Dikuah. Oh, jadi guys, yang keringan dipisahkan, terus nanti yang itu kuahnya juga dipisahkan, guys, lagi nunggu. Terus kita juga pesan mie gacoan, guys. Jangan yang pedes-pedes, bu. Yang biasa aja. Oh, iya. Ini ibu ikut ini, ikut grup ini, enggak? Ikut grupnya Biang Lala, enggak? Jadi sebelum Biang Lala itu ada di sini, ibu udah jualan ya? Itu yang korsel? Oh, ibu udah berapa lama di sini? Baru mau 2 bulan. 2 bulan? Iya. Oh. Ibu pagi pagi sore apa sore aja? Sore aja. Sore aja, guys. Kopinya apa, ibu? Aku yang satu. Oke, jadi itu dagingnya, guys. Dagingnya di ini sama ibunya. Dipotongin, terus masukin tempat. Itu daging sama kikil ya, bu? Iya. Oh, ini daging, guys, sama daging sama kikil. Nanti ini yang dikuahin gitu. Iya, betul. Ini yang dikuahin, guys. Itu kalau soto yang 20.000 tambah apa lagi, bu? Ada jando. Oh, jandonya misah. Ini kan ada daging, ya, ada kikil, sama jando. Jandonya masukin juga ke iya, dalam gitu. Iya, dari situ. Oh, dari situ. Iya. Oh. Jadi, guys, kita beli soto yang 20.000 yang komplit. Jadi ada dagingnya, ada kikilnya, dan ada jandonya. Jandonya masih di situ, guys. Wah. Kita mau lihat nih kuahnya yang mana, bu? Kuah soto. Wah, ini, guys, kuah soto. Ini kayak gulai gitu atau gimana? Bukan, ini bukan bumbu gulai, Kak. Emang bumbu soto aja. Oh, bumbu soto aja. Iya. Bukan bumbu gulai. Kalau bumbu gulai beda lagi, Kak. Bumbu soto-soto biasa gitu ya. Iya. Bumbu soto khas Bogor. Ini khasnya aja. Khas Bogor, khasnya di mananya? Ada kroket, ada tomat. Oh. Ada mie-nya. Oh, gitu. Atau bumbunya ini ada khas lain gitu, yang khas Bogor ada, bumbunya ya, gitu. Iya. Bahan-bahannya yang lain gitu. Emang ini kan ada dua jenis, Pak. Pakai rempah ya? Pakai rempah. Oh, itu mungkin ya. Soto-soto yang biasa itu yang bening kan nggak pakai rempah ya, bu? Ini juga ada yang bening, Pak, tapi saya ambil yang berkuah rempah. Ya, siap. Okay. Ini kuahnya kayak mantap. Kuahnya kayak gulai ya, bu, ya? Iya, tapi gulai. Iya. Nah, mantap, guys. Ini nggak pakai nasi ya, bu? Enggak. Oh, jadi saya dimakan enggak sama mie-nya itu ya? Iya, saya enggak sedia nasi. Saya ada repot. Sekarang saya mau yang mie gacang. Oh, ini, guys. Segini ini 20, guys. Nanti ditambah itu, jando. Sudah, Pak. Sudah masuk. Oh, sudah masuk. Sudah masuk ke dalam. Kita lagi buat ini. Tunggu. Ini suka ada yang makan di sini, bu? Suka ada. Lesehan di sana. Oh, jadi bisa makan di sini, guys. Bisa makan di sini. Ini lesehan di situ. Lesehannya di situ, teman-teman.
Boleh. Sedikit aja. Sendok ini. Biasanya berapa sendok? Ya bergantung Bapak sukanya gimana. Oh, itu pedas banget ya? Dua aja boleh, dua. Dua. Ya, dua aja. Ini penjualan online apa ini? Apa langsung? Langsung Pak, yang online-nya lagi diproses. Oh, nggak ada online yang nggak ada? Lagi diproses. Oh. Ini cabang berapa? Baru Pak. Baru, cabang pertama. Oh iya, nggak apa-apa. Baru Pak. Nggak apa-apa. Terus nomor telepon di depan itu buat franchise atau buat pesan? Buat pesan. Oh, buat pesan. Ini ya, yang di samping? Iya, betul. Nah, ini guys. Dapat. Ini ada Instagramnya juga guys. Mixupun Knit. Aneh namanya guys, aneh. Nah, ini buat mie gacon guys, 10.000 guys. Sini guys ke pasar Bumi Oren guys. Ini lagi rame nih, ada korsel guys, pasar malam sampai tanggal 20 ke depan. Ini mie gacon guys. Mantap. Jadi guys, kuliner ini baru ya di sini. Kuliner ini baru sekitar 2 bulan gitu. Dan ini hanya penjualan langsung, belum ada online. Dan ini baru ada satu cabang di sini. Ini di pasar ini guys, di pasar malam. Pasar malam Bumi Oren guys. Oh, pasar malam Bumi Oren. Ini karena ada event ini. Ada event korsel guys, biang lala gitu. Jadi banyak yang jualan guys. Banyak yang jualan. Penuh banget guys, penuh banget. Ini sampai motor juga di parkir di sini teman-teman. Nah ini ibunya di sini nih, sebelah es kul-kul. Nah, sebelahnya Risol Mayo Rahayu. Risol Mayo Ibu Rahayu. Ini di sini guys. Ini nomornya ada dua ya Bu? Itu di depan ada dua, di sini satu. Bukan, itu ada dua nomornya di depan. Iya, kayaknya itu kurang satu di situ. Oh, emang dua gitu? Iya. Oh, emang dua guys nomornya. Nah, ini untuk mie gacon teman-teman. Untuk mie gacon. Mie-nya itu mie biasa, Bu? Mie apa ya, Bu? Mie telur khas aja. Oh, mie telur guys, pakai mie telur. Mie gacoannya pakai mie telur. Enggak sembarang mie telur, Pak. Jadi mie telurnya sudah yang mie khas aja. Nah, ini kayak gini guys, mie gacoan. Nah, mie-nya lebih kecil ya, Bu ya? Iya. Mie-nya lebih kecil, teman-teman. Oh, itu gitu aja, enggak pakai bakso, enggak pakai apa, oh, enggak, pangsit. Oh, pakai gitu, ayam. Kan? Oh, ayam aja. Ayam suwir gitu. Oke, ayam tabur. Oh, itu nanti dikasih ayam. Iya. Oh, jadi kayak mie ayam ya? Beda Pak. Beda. Kalau mie ayam kan ayamnya basah. Iya. Kalau ini ayamnya kering. Oh gitu. Siap. Nah, aneh nih. Kita nemu makanan aneh Bu. Kita promosiin. Oh, jadi gini guys. Mie-nya khas guys. Agak kecil terus lihat bagus gitu. Terus nanti katanya dikasih ayam taburan lagi. Ayam. Ya, kasih taburan ayam, teman-teman. Ini 10.000, guys. Iya. 10.000. Ini dengan ibu siapa? Saya anak. Ibu anak? Iya. Nah, ibu lihat sini dong. Ya. Ibu makasih ya. Iya, udah diizinkan kita liput ke sini. Iya. Ini dari Mumtaz Channel, Bu. Iya. Channel promosi kuliner UMKM Jawa Barat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.